Saya akan membuat martabak cablay. Ini digoreng dulu biar layu, biar gampang yang nguleknya ini ya. Bahan-bahan untuk membuat martabak cablay, satu kulit lumpia, satu bungkus isi 15 lembar, 4.000. Minyak goreng 6.500, itu setengah kilo. Daun bawang 1.000 juga cukup. Bawang merah, bawang putih, sama cabai rawit itu sesuai selera. Yang penting bawang merahnya itu yang lebih banyak daripada bawang putih. Sama telur 3. 3.4.500. Ini tiriskan, tinggal diulek, ya, tinggal diulek, lebih gampang. Tambah garam. Tumis. Sampai matang ini ya. Kalau mau ditambahin kaldu bubuk, saya enggak punya sih. Sudah kayaknya. Telurnya dikocok dulu. Tiga telur ini. Masukkan bumbu yang tadi ditumis. Aduk-aduk sampai tercampur rata ini. Aduk-aduk
Wis, baunya mantap. Buka, yuk. Masukkan ini, apa ini? Loncang sedri. Ben sehat. Sing akeh ben sehat. Darah tinggi turun, turun ya tarah. Obat darah tinggi. Cocok lagi. Sudah jadi. Tinggal dimasukkan kulit lumpia. Ya. Ini kulit lumpia tipis-tipis banget ya. Satu lembar di sini. Setengah lembar ini ya. Di tengah-tengah. Diisi 2 sendok atau 3 sendok. Lipat, lipatnya selang-seling. Langsung bisa digoreng ini ya. Priwiki. Kayak kok. Digoreng sampai coklat. Nanti ini ngembang ini. Ini isinya 2-3 sendok ini ya. Yang ini tadi 2 sendok. Nah, ngembung yang ini, ngembung. Ini semateng ya, yo, ini coklat ini. Nah, ini coklat. Kalau ini semateng. Repot ya.
ini isi 3 sendok setengah. Yang sudah rak mangkat diwalik. Sekarang saya gorengnya satu-satu, takut gosong kalau saya tinggal-tinggal. Ini terserah ya isinya mau berapa sendok. Ntar semakin banyak semakin gede nih kembung. Ya, ini sudah jadi martabak caplay menggembung ini ya. Kriuk-kriuk. Mantap. Makan sama nasi. Mantap, mantap. Sekian dan terima kasih.